Allah kepadanya. Karena takwa menurut ulama adalah safinatun najah yaumul qiyamah. Di antara seseorang itu apabila ingin berhasil lahir di yaumil akhirat adalah al-iltizamu ta'atillah wa ta'ati rasulih, yaitu terus menerus taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada rasulnya. Wa hiya suluku qarin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang bertakwa ini sama saja dia mengikuti jalannya baginda sallallahu alaihi wasallam. Takunu bil tuzami rasulullah wa ijtinab ma harram Allah Subhanahu wa taala. Keberhasilan kelak yang kita dapatkan di dunia maupun di akhirat terus menerus taat kepada Allah, terus menerus takut kepada Allah dan Rasulnya, dan kita melaksanakan perintah Allah yang wajib, serta kita mengetahui hukum-hukum yang ada di muka bumi ini. Orang-orang yang bertakwa di sisi Allah sudah pasti menjalankan ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwalan nas yattaqun yawmal qiyamah humul muttaqun. Sesungguhnya hamba-hambaku yang pertama kali nanti akan tanya yawmal qiyamah, humul muttaqun, itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada aku. Karena Allah Subhanahu wa taala yuqimu ibadatul muttaqin. Sungguhnya di akhirat kelak Allah akan memuliakan orang-orang yang bertakwa di sisinya. Indal hasr, nanti ketika di padang mahsyar terjadi, orang-orang yang bertakwa kepada Allah akan Allah muliakan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi mawqifil qiyamah, nanti orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak ketika dihadapkan, ketika didirikan di padang mahsyar, Allah akan memuliakan orang-orang bertakwa yang mana pada saat hari itu semua orang merasa takut, semua orang merasa takut dalam dirinya, akan tetapi Allah akan memberi ketenangan kepada orang-orang yang bertakwa. Fahum la yakhafuna indama yakhafun nas. Orang-orang bertakwa ini ketika di akhirat yang mana pada manusia kelak rasa ketakutan, akan tetapi dia tidak merasa ketakutan disebabkan ketika dunia dia menanamkan rasa takwa dalam dirinya. Kaum muslimin sedang umat yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, maka tanamlah dalam diri kita agar terus-menerus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik mungkin. Yaitu kita tambahkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita mengetahui bahwa sebagian orang ada yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagian lagi ada yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sekalian yang dimuliakan Allah, kita terus saling mengingatkan agar senantiasanya kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita mengetahui berapa waktu yang silam kita sudah melewati Ramadan, namun sebagian manusia banyak berkhusus mengamalkan dirinya, banyak mengamalkan dirinya khusus di bulan Ramadan saja. Dia berpuasa di siang hari, salat tarawih di malam hari. Namun sebagian manusia setelah berakhirnya Ramadan, dia kembali lagi kepada jalan yang penuh kesesatan. Dia kembali lagi kepada jalan yang penuh membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Nauzubillah wal a'yaz billah. Kaum muslimin sedang jumat yang memuliakan Allah, maka dari itu kita tanamkan dalam diri kita sebaik-baik mungkin agar kiranya kita menjadi hamba-hamba yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Kaum muslimin sedang jumat yang memuliakan Allah, demikianlah khutbah kita yang singkat ini. Mudah-mudahan jadi ikhtibar bagi kita semua, khususnya bagi diri saya sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ومن جهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده
أما بعد، فيا أيها الناس، فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارض عنهم عن الخلفاء الراشدين سادتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقيه صحابه رسول الله اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات، ويا قاضي الحاجات اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر وسوء الفتنة ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله.